Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ngonten lagi di channel Terate Audio. Di video kali ini kita akan review sebuah sound lagi yang dulu punya Mas Fahri. Soundnya ada di depan. Kita akan review satu persatu, mulai dari dapur pacu, kemudian ke ruang tamu. Ruang tamunya itu speaker dan box-boxnya. Nanti kita akan review satu persatu. Kibose iki. Oke. Jadi ini yang punya sound. Soundnya apa jenenge, Mas? BND Audio. Jadi yang sound yang dulu masih sama namanya. Masih sama dengan yang dulu. Yang dulu saya review itu pakai box CLA. Itu CLA yang 18 in yang double. Dan sekarang ganti pakai box vented yang single. Ada dua sub model single. Oke, kita akan lanjut ke depan. Kita lihat anunya. Apa itu? Dapur pacu. Jadi ini udah menyala semua tadi udah. Saya kesini langsung disambut dengan check sound. Panas-panas woy. Iseng dolan mampir karo ngarit. Nah, ini untuk dapur pacunya ini. Kita simak review sedikit satu persatu dari power aja, power. Power paling bawah. Power paling bawah ini yang tahu berkomentar. Yang kenal berkomentar pokoknya. Ini power paling bawah. Masa enggak hafal ini? Para subscriber Terate Audio masa enggak hafal? Ini power saya sendiri. Jadi power saya ini dibawa hari Lusa lalu, Jumat lalu itu power saya ini dibawa, dipakai. Sebenarnya mau dicek di rumah saya sana, di markas saya, tapi saya sarasen. Jadi saya suruh bawa pulang, suruh cek sendiri, nanti bisa dilihat suara karakter dari power ini. Ini pakai 15 ampere. Udah saya review juga di video sebelumnya juga sudah. Kemudian kitnya tetap ini, kitnya pakai kit blaster. Ini 10 ampere, ini punya bosnya sendiri. Ini bosnya sendiri udah direhab. Kalau yang lalu masih belum begini boxnya, masih kayu. Spek horror yang dulu itu. Kalau yang ini udah mening. L. Apa ini? OCL? OCL 506. 10 ampere OCL 506. Yang ini handle 15 dengan 18. Ini handle tweeter dengan middle. Ini tweeter, ini middle, ini 15, ini 18. 18 2 biji, 15 2 biji. Middle 2 biji, tweeternya tweeter yang biasa, nanti kita akan review juga. Kemudian naik lagi, di sini ada crossover. Nah, ini crossover ini enggak asing lagi nih. Yang tahu silahkan berkomentar juga ini. Ini crossover dari saya juga. Mas Fahri kemarin itu lalu ambil di rumah juga. Jadi crossover ini udah ada di video saya juga. Yang mau beli udah nggak diragukan lagi untuk produk DBX ini. Ini 4 way.
ada subwoofernya sendiri pokoknya. Ini sendiri-sendiri. Atas lagi di sini ada mixer. Mixernya asli Ki, tipe premium 4. 2 channel. Jadi ini udah on semua. Nampak belakang ini. Ini masih 2 power, masih kayak ini kabel. Masih 2 power. Belum 3 power, 4 power, sampai 5 power. Kayak apa malan. Jadi udah on semua, kipas menyala semua. Kabel berapa meter berani? Kabel cuma 5 meter panjangnya. Ukuran 2 × 1,5. Jadi ukuran yang kecil, bukan yang 2,5, yang 1,5. Jadi ini nampak belakangnya untuk bagian soundnya, speaker. Jadi nanti kita akan geser ke depan. Di talen ini rosok sampai bose, ini logur. Ini kita ambil yang dari bawah dulu. Yang bawah ini kita review. Ini pakai speaker Black Speeder ini. Black Speeder 18 in. Ini sing tipe piro yo? 1898 nih kan ya. Ini wattnya yang 600. Yang 600 watt. Kanan kiri sama 18 in yang 600 watt. Ini 15 in. Ki apa ki merek iki? ACR. 22 ACR. 22 iki ACR 15 in, ini buat handle low mid. Kemudian ini middle. Pirang inci enggak ketok iki. Middle-nya 8 inci. Twitter-nya iki lho. Wah, ji. 12 Twitter-nya. Ini menyala semua ini, enggak ada yang mati. Jadi suaranya bening epol nanti. Untuk speaker 18 ini sangat irit di power ya. Kenapa dibilang irit? Karena watt-nya itu kecil. Frekuensinya down itu lebar. Jadi kalau dibanding dengan 15 masih oke yang ini, walaupun wattnya ada yang sama yang 600, tapi mending yang 18 ini. Jadi frekuensi responnya dia lebih lebar yang 18. Ini coil 4 inci. Jadi hemat power 10, 15, 20 udah bisa handle speaker ini. Jadi nanti kita akan bunyikan, kita akan cek suaranya koyok ngopo. Ganti boxnya ini, yang dulu CLA, yang sekarang painted 18 in. Kita akan lanjut buat cek soundnya nanti. Oke, ikuti terus channel YouTube Trate Audio. Oke, kita lanjut di operatori langsung karo bose. Oh,
speaker dari BND Audio. Nyimak terus. Oke, jadi itu ya karakternya dari BND Audio. Kalau penilaian saya itu masih oke box ini. Dari yang CLA yang lalu, kalau saya bagus ini suaranya. Dia box ini clear-nya dapat, dupnya juga dapat. Itu menurut saya, nggak tahu kalau untuk
teman-teman yang lain seperti apa penilaiannya. Jadi penilaian saya itu seperti ini. Hanya tinggal yang ini tok loh ini. 15 in tok yang bikin retro boxnya ini. Katanya mau diganti. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus channel YouTube Trate Audio.